Ya, hari yang paling baik ialah hari ini. Ya, pasal apa hari paling baik hari ini? Kerana hok kemarin itu tak lewat gapo dah. Dah lepas dah. Hok esok tak pasti. Ya, tak pasti lagi esok. Walaupun hari ini sehat, tapi mati ini tidak syarat sakit. Ya. Walaupun hari ini muda, mati ini tidak syarat tua. Ya, jadi oleh kerana itu, semua-semua kita kena sedia bahawa hari yang Tuhan beri kita ni hari yang paling baik. Ya, jadi hari ni nak buat gapo pun hari inilah. Nak minta ampun, nak istighfar, nak beramal. Kadang-kadang kita ni mari mikir bahawa ya, tunggu dulu. Ya, buah tunggu dulu ni orang muda dia serah tunggu dulu, tunggu tua. Dan mari tua ni tak urak belaka dah. Nak bangun pun sakit, dah bangun nak duduk pun payah. Ya, nak masuk bilik air pun sejuk. Ya. Jadi semua tak betul. Segala-gala tak betul. Maka waktu peluang Tuhan beri kita ni, inilah waktu yang paling baik. Ya, maka kan itu kalau kita tengok, sama duduk dengan khutbah hari Jumaat baru ni. Ya, bagus khutbah tu. Ya. Dia sebut di antara benda yang mayat ni menyesal. Mayat ni minta. Ya, bila orang tu mati, bila kita mati, ya, maka gapo benda yang paling kita sesal sekali. Ya. Allah Taala sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya. Ni cerita orang mati, ya. Orang mati ni kalau boleh dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya mu boleh tangguh sikit kematian aku. Ya, tangguh sikit. Ya, sepatut mati hari ni, minta tangguh mati esok. Ya, sebab tu Allah Ta'ala hikmah Tuhan ni dia tak royak bila kita mati. Kita tak tahu tarikh kita mati. Ya. Kalau kita tahu tarikh kita mati ni, Allah Rabbi. Ya. Kita tahu tarikh kita mati. Pak cik mati bila? Minggu depan. Minggu depan tu gak gelisah dah. Ya, gelisah dah, makan tak kena, duduk tak kena, juri apa semua. Pasal apa pak cik gini malam tu? 2 hari lagi dah ustaz. Nak mati 2 hari dah. Ya. Tapi hikmah Tuhan ni, dia tak royak bila tarikh kita mati. Kalau kita tahu tarikh kita mati, kita rusing. Rusing tak boleh duduk. Tahu tarikh rotek nak mati pun rusing dah. Ya? Dah. Rotek kereta nak mati. Rusing dah kita, padahal mati rotek boleh pergi duduk mula. Ya? Boleh pergi duduk mula. Telefon kita mampu, tak ada bateri. Rusing dah. Padahal boleh cah mula. Ya, apatah lagi kalau kita tahu tarikh kita mati. Allah Rabbi. Ya, manusia ni kalau Tuhan royak tarikh dia mati, dia tidak akan boleh hidup. Dia jadi gelisah, jadi bertopik, dia tak tahu arah, makan tak lalu, tidur tak lalu, nak nikah pun tak jadi, orang nak nikah dengan kita pun tak jadi. Ya, apa tak jadi? Oh, 2 minggu lagi nikah buat apa? Ya. Orang tak sayang kita. Ya, jadi maknanya Allah rahsiakan tarikh kita mati. Ya. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab Muqtabadi sebut, ya, Allah Ta'ala buat benda tu, dia mari tanda dia. Ya, dia buat, pertama dia buat sebab, yang kedua dia buat tanda. Di kulli syai'in sababa. Setiap benda tu Tuhan buat sebab. Sebab Tuhan buat sebab. Bapa dia mati, darah tinggi. Bapa mati, accident. Ya, bapa mati, kecil manis. Ya, bapa mati, jatuh pohon kayu. Tuhan buat sebab. Padahalnya, boleh Tuhan buat mati, tak ada sebab. Boleh. Ya, tapi Tuhan buat sebab supaya manusia ni diikhtiar juga. Dia moga makan ubat banyak gini mana. Allah darah tinggi, ada kecemasan. Makan ubat. Satu hari Nabi SAW, dia ambil gating kayu. Dia buat tanda 4 segi. Ya. Dia buat 4 segi. Ya. Lepas tu, dia buat satu garisan daripada tepi ni, dari tengah petak tu, terus lebih sikit pada petak. Ya. Lepas tu Nabi SAW buat di garisan hok tengah tu, Nabi buat kiri kanan, kiri kanan. Ya. Dia coring kiri, coring kanan je. Ya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo dia ni? Nabi kata, hok petak 4 segi ni kematian kita. Ya. Hok garisan tengah ni manusia kita. Ya. Makna manusia tak boleh lari daripada mati.
Ya, gi kok kiri pun jumpa petok, gi kok kanan pun jumpa, kok depan pun jumpa, belakang pun jumpa. Mati tak boleh nak lari, sebab tu kita duduk lepas petok. Gi kok mana pun jumpa. Ya, garisnya tengah ni manusia. Hak lebih tu gapo ya Rasulullah? Hak lebih tu angin-angin. Angin-angin, angin-angin dia serotok mati. Ya, angin-angin serok muda, angin-angin serok sehat lagi. Angin-angin, angin-angin ni lepas lepas tara. Angin-angin ni mana dia tak ada tara angin-angin ni. Ya. Lebih lebih tara. Ada gapah-gapah hok hok coreng kiri kanan kiri ni. Ni Nabi kata sebab. Sebab orang ya. Boleh jadi sebab ciman ni. Tak kena ciman ni darah tinggi. Tak kena tinggi sakit jantung. Tak kena jantung kena kanser. Tak kena kanser mati sakit, mati terkejut. Ya. Hok ni ni ya. Sebab tu kata kat demo Allah kawai tak ada penyakit. Sehat tak ada penyakit. Tak ada penyakit lagi. Ya. Tak ada penyakit lagi hari ni. Ya. Akan datang ada. Dia mau ada keciman ni. Kabar keciman ni tak ada. Hak tak ada keciman ni, mari mau jatuh. Hak tak ada menjatuh. Tuhan buat sebab nak jadi mati je. Ya. Supaya manusia ikhtiar. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Bukan ikhtiar lari pada mati. Tak. Ikhtiar nak rawat penyakit. Ya. Tapi hakikatnya, hakikatnya manusia ni mau tak mau duduk dalam petok tu lah. Tak kena kau ni, kena kau ni. Tak kena kau ni, kena kau ni. Ada semua, ada belakang. Ya. Paling tak ada sekali, apa mati? Penyakit ke apa? Tak ada penyakit. Mati ke tua. Tua lajuk mati juga rupanya. Ya. Yang tu tak ada ke. Darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, lemah jatuh tak ada, duit pun tak ada, gapo tak ada, mati ada. Baik. Bila orang ni dekat mati, gapo benda hak dia paling dia sesal sekali? Ya. Dia sebut ya, dalam ayat ni Allah sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau Allah Taala tambah sikit umur aku ni, ya. Ya, tangguh sikit. Aku nak buat gapo? Ya, mayat ni bila Tuhan wi dia kecek dia nak buat gapo? Ya, nak minta ampun pada Allah ke, nak bertobat pada Allah ke, nak mari mayat ke, nak bayar hutang ke, nak pergi umrah ke, nak mari masjid ke? Tak. Ya, hak dia nak buat fa as-saddaqa. Aku nak sedekah. Hamba dah ingat kalau kita ni Tuhan wi pelanjuk sikit aku nak bertobat pada Allah aku ni banyak dosa. Tak, kita mikir gitu. Ha, nak bertobatlah pada Allah Taala. Orang tak mayat bila Allah wi pelanjuk sikit umur dia, sejak 2 jam ke 10 jam ke, kita duk mikir dia mari mesti nak mayat, dia mari nak qada mayat dia ke, nak mari masjid. Orang tak pernah mari masjid akan mari masjid. Orang tak pernah pergi haji, duit ada tubuh sihat mesti dia nak pergi haji. Orang tak nak duit dia pergi umrah. Kita duk mikir gitu, hambalah duk mikir gitu. Kalau Tuhan wi kita manusia ni dia dah rupanya tidak. Ya. Yeah. Kalau Allah panjang umur, fa'as-saddaqah. Aku nak sedekah harta aku. Rupa nak sedekah. Bukan nak bertaubat. Bukan nak mari masjid. Bukan nak pergi umrah. Bukan nak bayar hutang. Nak sedekah. Yeah. Wa'akum minas-salihin. Dan aku nak jadi hamba Allah yang soleh. Bapa nak sedekah? Yeah. Dalam Quran, tak ada surah zakat. Yeah. Dalam Quran, tak ada surah sedekah. Tapi ayat berhubung dengan bab sedekah ni banyak. Rata-rata ada. Yeah. Boleh kata nak kata segenap surah tu tidaklah, tapi banyak surah yang ada cerita bab sedekah. Bab apa dia nak sedekah? Allahu Rabbi. Sedekah ni dia gini. Pertama Tuhan ni dia buat harta. Dia manusia ni memang sayang pada harta. Tak kata siapalah. Ya. Yeah. Kita duk mikir orang miskin dia sayang harta patutlah sebab dia susah. Dak orang kaya kau sayang harta dia. Kadang-kadang kita minta derma ni, minta sedekah ni, pengalaman hamba duk pergi kutip-kutip derma buat masjid buat gapo ni. Kita lebih mudah pergi jumpa orang susah banding orang kaya. Ya. Yeah. Lebih mudah kita jumpa orang biasa ni. Minta derma lebih mudah dia beritahu banyak tanya nak buat gapo masjid, masjid mana gini ni kita wi. Mai orang kaya ada surat kebenaran tak? Tanya. Sebab kebenaran majlis ada tak ada? Ya. Yeah. Resit ada tak ada? Yeah. Boleh tolak income tax kau tak ada? So tanya. Wih 10 riyal aja. Ya. Yeah. Yeah. Kadang-kadang kita duk mikir sayang-sayang baru nak pergi minta derma ke negara-negara Arab hok kaya. Kata tak lagi lah. Ya. Yeah. Pasal apa? Pengalaman kita lebih mudah kita pergi jumpa orang biasa. Tak banyak soalan. Dan buat masjid Allah. Terima kasih banyaklah mari jumpa hamba. Ya. Orang mari jumpa kita minta derma ni, Tuhan atas dia.
tu hatta dia mari jumpa kita. Padahal boleh orang lain. Ambo ingat bila Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ni Sa'ad bin Mu'az ni sahabat istimewa. Ya, sahabat Nabi, 9 tahun dalam Islam. Ya, dia nak raja. Ya, masuk Islam. Ya, umur 31, meninggal umur 37. Ya, 9 tahun dalam Islam. Tapi waktu dia mati bergegar arasy Allah Taala. Ni manusia istimewa ni. Waktu dia mati juri abih para malaikat Allah Subhanahu Taala, menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az ni dia nak nikah. Rekahkan cerita dia nikah. Adalah seorang tini comel Nabi Asalin sari ke dia. Ya, dia pun boleh kat nak kahwin, dia tak ada duit. Ya. Nabi tanya dia, "Mu nak nikah, nak nikah?" Orang tini pada dia. Ada duit tak ada? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada piti. Duit nikah no. Piti tak ada." Ya. Nabi kata, "Tak apa, Sa'ad. Tak apa, aku jamin mu. Jangan bimbang. Mu pergi jumpa dengan Abu Bakar, mu minta dengan dia." Mu jumpa Sayyidina Umar, minta dengan dia. Kata ginilah, mu jumpa Abu Bakar, minta dengan Abu Bakar 20 dirham. 20 riyal lah, mudah kita faham. Ya. Jumpa Sayyidina Umar, mu minta 20 riyal. Jumpa Sayyidina Ali, jumpa Sayyidina Osman, mu minta 30 sebab dia kaya sikit. Jumpa Sayyidina Ali, mu minta 10 riyal. Ya, mu jumpa Amr bin Auf, mu minta 50 riyal. Gitulah contoh. Sa'ad bin Mu'az ni, pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, aku ni mari jumpa mu ni, ya, aku nak minta piti. Mau kena beri aku piti 20 riyal. Ya, kata Abu Bakar, pasal apa? Aku nak nikah. Nabi suruh aku pergi minta duit dengan mu 20 riyal. Abu Bakar ni dengar Nabi pilih dia tu, dia beri duit hok ni 20 riyal, hok 20 dirham hok Nabi suruh beri, dan aku tambah lagi 20 riyal kerana Nabi pilih aku. Tengok sahabat Nabi, 20 riyal hok Nabi suruh beri, 20 riyal lagi ni aku tambah sebab Nabi pilih aku. Dia serba bangga. Ya, dahlah 100,000 sahabat Nabi ni, Nabi pilih dia. Jumpa Sayyidina Umar, gitu juga. Umar kata, hok ni 20 riyal hok Nabi suruh beri, aku tambah lagi 20 riyal sebab Nabi pilih aku. Jumpa Sayyidina Osman, gitu juga. Aku, Allah, ni 30 riyal hok Nabi suruh, aku tambah lagi 30 sebab Nabi pilih aku. Semua sahabat ni sama je. Kalau kena kita, apa aku tak kira kat aku. Mu nak nikah, cari piti sendiri. Ya. Tak. Sahabat Nabi ni dia suka. Sebab tu kadang-kadang, pasal apa? Pertama sekali, sedekah ni memang tentu boleh pahala dah. Ya. Sedekah boleh pahala. Kecuali di ngeriak, na'udzubillah lah. Sebagaimana maya boleh pahala, subhanallah boleh pahala, berzikir boleh pahala, sedekah boleh pahala. Gapo yang tak ada pada benda lain, ia ada pada sedekah. Ya. Gapo amalan hak lain tak ada, hanya duduk pada sedekah, iaitu Allah Ta'ala ampun dosa. Ya. Orang sedekah ni dia dapat pahala, diampun dosa oleh Allah. Dosa apa dia? Boleh dia ada dosa tinggal mayat, boleh dia ada dosa marah kat orang, macam-macam dosa. Sedekah ni dia boleh pahala. Wa man yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum. Siapa-siapa yang beri pinjam hartanya pada Allah. Ya. Satu hari bila ayat ni turun, ya, Nabi SAW baca ayat ni. Ya. Ya. Bila Nabi baca ayat ni, sahabat kata, "Ya Rasulullah, Allah pun nak pinjam juga ke?" Ya. Takkan Allah nak pinjam juga? Kan Allah ni maha kaya. Takkan Allah nak pinjam juga? Sebab Allah guna istilah qardul hasan. Wa man yuqridullaha qardan hasana. Ya. Siapa yang beri pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik. Sahabat dikata, Allah pun nak pinjam juga ke? Kata Nabi, Allah pinjam ni bukan sebab dia tak ada. Dia pinjam ni bukan sebab dia tak ada. Ya. Dia pinjam nak jamin kita bahawa dia mesti bayar balik. Sebab tu dalam Quran Allah istilah pinjam. Ya. Allah beli. Inna Allah ashtara. Allah beli pada orang beriman. Allah guna istilah beli. Pasal apa? Bila beli kena bayar. Bila pinjam kena pulang balik. Ya. Allah guna istilah pinjam ni nak yakin kita bahawa pinjam ni Allah mesti dia hantar balik. Pasal apa? Allah yang pinjam, bukan manusia. Ya, manusia pinjam boleh jadi tak pulang, tak ada. Ya. Tapi kalau Allah yang pinjam, takut gapo je.